Nak makan aiskrim tak? Nak. Okey. Mariam tunggu sini. Tak panas ni. Jadi beli jap. Bang, tengok jap dah ada aiskrim apa. Magnum ada. Cornetto ada. Ini apa ni? Oh, ni saya nak lah ni. Cornetto, kita nak. Nak ada vanilla tak? Vanilla ni. Ni okey. Macam mana tahu pasal Mariam? Adalah tu. Lagipun gambar Mariam dengan dia melambat dekat internet tu kan. Masalahnya Aidan tak ada pun akaun media sosial. Artis pun tak kenal. Tu adalah yang bagi tahu dia tu. Siapa je yang kenal Aidan dengan Mariam tu? Siapa? Najah. Ini kau jumpa siaplah je. Amboi. Yang kamu nak marah sangat ni kenapa dia? Entahnya. Aidan tu kan darah daging dia. Tapi Mariam dia punya. Mariam tu bukan barang tau. Dia tahu. Dia kena fikir juga masa depan Mariam. Aidan tu wali dia tau nanti. Dia ada kat situ lagi ke? Baru je balik. Nanti sampailah tu. Sedap tak? Sedap kan? Masamnya muka. Stres. Stres? Abang tahu macam mana buat dia tak stres. Vanilla. Semestinya lah. Macamlah abang tak kenal sangat dia. Boleh cerita belum? Aidan nak jumpa Mariam. Rasa tak sedap aiskrim ni? Rasa pula tak sedap. Kau abang selalu makan aiskrim tu ke? Stres. Macam mana dia tahu pasal Mariam? Adalah tu yang terlepas cakap. Bila dia nak datang? Bisa. Abang janganlah makan macam tu. Tak senonohlah. Abang, bila pakai drama buat, bukan main kemeng. Bila abang tak seronok? Kalau orang tu comel, abang tak. Abang tak perlu risaulah. Risau? Risau pasal apa? Aidan tu sejarah silam dia. Tak mungkin dia akan ulang balik. Masalahnya, sejarah silam ni yang selalu ulang. Tapi abang tak perlu risau, kan? Mak dengan ayah Aidan nak sangat jumpa Mariam. Tapi dia ada tak rasa getaran jiwa setiap kali nama Aidan disebut? Abang ni mengatalah, mana ada. Cakaplah ada ke tak? Tak ada. Serius? Serius. Betul. Betul. Okeylah abang macam ini. Sedapnya aiskrim ni. Sedap pula. Sedap ni sekarang ni. Sedap. Sedap. Mama punya lagi sedap. Madam punya sedap tak? Sedap. Daddy punya lagi sedap. Nak juga.
Ya. Abang ada nampak kedai ke depan tu. Dia nak naik ke nak pergi beli barang dapur? Abang lapar lagi ni. Abang saja je kan sewa unit sebelah dia. Kenapa? Nak suruh dia masakkan hari-hari ke? Habis tu dia ingat abang jaga Maria ni percuma. Mama, Daddy, saya nak cakap sesuatu. Apa dia? Apa? Siapa Aiden tu? Dekat Pening pun filik-filik tengok langit ke? Asal ada langit, abang jalan je. Abang kenapa ni? Kalau dia jadi abang, dia happy ke? Abang yang jaga Mariam selama ni, bukan Aiden. Abang yang ada masa Mariam demam nak tumbuh gigi. Abang yang sapu minyak telon kat perut dia. Abang yang ada selama ni. Bak kata abang, abang akan sentiasa jadi Daddy Mariam sampai bila-bila. Kan? Pandainya dia ambil hati abang. Adakah? Ha, nak cuba nasib lagi. Mengadalah abang ni. Aidan dengan mak ayah dia datang lusa kan? Khusus dia pun belum start lagi. Apa kata kita pergi jalan-jalan esok? Nak? Okey. Cantik tau hari ni. Abang, abang jangan mana tau abang teman dia kat sini. Tau. Ni, ni tengok muka jom, tengok muka jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom, jom. Hai. Abang masuklah. Aku duduk di rumah sebelah. Oh, kenapa? Kenapa? Yelah, takkan nak biar Mariam duduk seorang masa dia pergi kursus. Mariam. Hai Mariam. Dia ke Aiden? Ini bukan Aiden. Ini Daddy. Tapi Daddy Maria ada. Oh, kalau itu Daddy Mariam, yang ini Papa Mariam. Boleh? Boleh. Ini nenek dengan Atuk Mariam. Atuk dengan nenek daripada JB. Salamlah. Tia, dia nak abang tunggu lagi? Tia? Ah. Tia nak abang tunggu lagi? Tak, tak apa. Abang boleh balik.
masuklah. Jangan duduk luar-luar. Cai. Tawar kecil dia. Botol air dah ada. Seluar tu, baju. Bawa lebih sikit. Eh, tahulah dia, Abang. 4 tahun dia jaga Mariam. Kau tak cari, jom ikut sekali. Tak nak. Tak nak pula. Si Adan tu bukannya nak Abang kat situ pula. Siapa kata dah ajak dah kan? Abang tak nak ikut. Abang bukannya tak nak ikut. Kalau nak, jomlah. Tak payahlah. Nanti kacau pula keluarga korang. Tengok. Kalau tak nak ikut cakaplah banyak buat serabut dia. Mariam. Mari. Pergi ni. Papa. Jalan. Okeylah. Kalau apa-apa, telefon dia atau bang. Telefon dia, okey? Thank you. Bye. Pergi main slide. Jap. Dia. Mak rasa dia pergilah teman Aidan tu. Biar mak kat sini aje. Mak dah penatlah. Eh, tak apalah. Mariam ni aktif. Nanti kan mak penat lagi nak jaga dia. Eh, tak apa. Lagipun Aidan tu yang nak sangat jalan-jalan tadi. Pergilah. Betul ni? Boleh. Mariam, main dengan nenek, okey? Okey. Jangan kenakan. Okey. Sejak dia naik ni? Naik gelongsor? Okey, jom nak naik gelongsor. Up, cok. Okey, good. Jatuh, tunggu sini. Buat apa kat sini? Jalan-jalan. Takkan tak boleh. Panasnya. Pergi tak buat cuci mata. Itulah. Panas sangat. Nah, pakai. It's okay. Tak apa. Pakai. Sakit mata ni. Nah, panas ni. Kenapa tak bawa isteri sekali? Sebenarnya Aida bercerai dengan Umaira. Kenapa? Panjang cerita. Saya minta maaf, saya tak tahu. Tak apa. Janji sekarang saya ada Mariam. Terubat juga luka hati saya ini. Yalah. Mungkin kifarah daripada Allah atas kesalahan saya pada awak dulu. Tak apalah, sekurang-kurangnya awak do the hard. Jalan pula dengan janda meletup. Okeylah, sama-sama kita meletup. Aduh.
Mana dia? Tu, tu. Ha. Okey. Yang kedua. Bang. Ya. Tengok tu, bang. Dia pakai cermin mata Aidan. Yalah. Ada peluang ni. Tu, tengok dia nak naik lagi. Ya. Ha. Sini, sini, sini. Sini. Ha, sini lah. Sana. Ha, ha, baik. Abang. Alhamdulillah lah kalau ada kalau dia orang nak berbaik balik. Alhamdulillah. Eh, mana cucu kita? Eh, eh. La 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 la. Nakal. Kita ada cucu, bang. Betul, betul. Okey. Papa balik dulu. Saya pergi dulu, eh. Salam. Baik, sayang. Baik. Baik, kita nak bagi balik ke? Oh. I lupa. Eh, tak apa. You simpan. Eh, it's okay. Tak apa, you simpan. Pening panas. Tak apalah, cuci mata you takkan? Puan buat kenangan. Tak apalah, you punya kan. Tak apalah, pening kan panas. Tak apa. Okay, bye. Beri boleh? Bye-bye. Kenapa buat macam tu? Apa? Dia dah balik kan? Ya, tapi tak payahlah kasar macam tu. Itu kan ayah Mariam. Abang tahu. Tak perlu nak ingatkan. Lagi satu ni, ha. Kenapa tinggalkan Mariam dengan mak ayah Aidan? Bahaya tahu tak? Bahaya apanya? Itu kan atuk dengan nenek dia. Dia ikut ganti dengan apa lagi bahaya tahu. Dia tak maaf. Tak apa. Abang faham. Abang balik dulu. Abang. Daddy happy. Sebab Daddy memang happy sangat hari ini. Happy lah Daddy sebab ada orang tu nak balik kan. Tak adalah. Daddy happy sebab Daddy masih hidup dan Daddy dapat tengok senyuman manis dari Mariam. Sangat comel ni. Tapi Mariam tak happy sebab Papa hari ini dah balik. Mariam sedih. Jangan risau. Daddy kan ada. Sayang, makan cepat. Kita cakap bye-bye kan dekat nenek? Ha, cepat makan. Nanti abang ikut sekali lah. Terimalah dia sebab sudi layan dan terima kami dengan baik. Kalau ikutkan mak ni patutnya kena maki dia. Tapi dia tak macam tu kan? Dia tetap senyum manis dengan kami. Alamak, buat apa cakap macam tu? Mariam kan cucu mak juga. Tak ada guna yang nak dendam, tak ada faedah. Yalah. Apa ni? Hadiah daripada dia dengan Mariam. Tak ada apa sangat pun. Terima kasih dia. Dia memang baik. Ya. Jadilah menantu mak semula. Mak berharap sangat. Tak ada orang lain boleh ganti tempat dia. Mak menyesal dulu bila mak tak larang Aidan untuk lepaskan dia. Bagilah kami peluang kedua dia. Mak janji kali ini mak tak akan sisihkan dia. Dia jom balik. Mariam dah ngantuk ni. Eh, belum pukul 10 lagi. Takkan dah mengantuk. Mariam memang selalu tidur awal. Dia nak bagi dia rehat.
Oh. Nanti saya akan masukkan duit belanja untuk Mariam dekat akaun awak. Tak apa. Itu kan tanggungjawab saya sebagai seorang ayah. Ya, jom. Mariam. Terima kasih, Elia. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Okey. Bye-bye. Apa jadi tadi? Apa jadi? Apa yang tenung mata lama-lama sebelum pergi itu? Manislah konon. Abang ni kenapa? Sepanjang kat pinggir ni mood teruk sangat. Ish. Apa cakap orang macam tu? Jom. Okey, let's go. Kenapa dia gedik dengan Aidan tadi? Abang cakap apa ni? Bila masa dia gedik? Adalah abang nampak tadi. Boleh tak abang tak payah nak cemburu tak bertempat? Ya, abang memang cemburu. Boleh tak dia jangan buat abang cemburu? Dia kan ada janji dengan abang. Dahlah, dia nak tidur. Tolong tutup pintu. Perlu nanti. Ding 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 ding. Okay. Jadi peluklah. Pegang jap. Aisyah. Pusing 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 pusing. Mariam tengok apa tu? Cermin. Cermin. Cantiklah Mariam ni. Mariam gembira tak bila dapat jumpa papa? Gembira. Mariam lagi suka Daddy Z ke lagi suka papa? Dua-dua. Dua-dua. Sebab? Sebab muka Mariam sama macam papa. Mariam suka. Betul. Muka Mariam memang sebiji macam papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Cucu Atok mana cucu Atok? Mariam, cucu Atok. Alah, sayang. Alah, alah. Rindu Atok tak? Rindu. Rindu ke nenek? Rindu? Atok masuklah dalam. Kita masuk. Mariam buat apa tadi? Tengok katuk. Dia baru nak buat air, nak air. Tengok TV. Duduk ngatuk, duduk ngatuk. Atok rindu dia. Mana? Tempat ni. Tempat ni? Oh, ya. Ini tempat Mariam. Oh, Atok duduk tempat Mariam je. Dah pada duduk dengan Atok lah. Ya? Dia rasa Atok je, Nek. Eh, dah seramai ni pun. Rindu dia kan? Ofis tak kisah ke dan cuti ni? Dan, Mak rindu Mariam lah kan? Aidan pun sama. Rindu maknya ke rindu anak? Dua-dua. Rindu maknya lebih kan?
Ni mak rasa kan Dan, dalam waktu-waktu macam ni, Dan dah tak boleh lembut-lembut dah tau. Dan kena tegas lah. Kalau Dan nak pikat balik hati dia tu. Masalah yang sekarang mak, dia tu nak lagi ke Aidan ni. Ini maklah, mak boleh rasa tau. Dia tu sayang lagi ke Aidan. Betul. Besar dah cucu kita, kan? Rambut dah panjang. Aziz, dah kenapa ni? Aida nak dia balik. Mana ada, Zik. Ibu tak tengok cara dia pandang dia. Zik rasa nak cucuk je mata dia. Dan Zik tak nak kehilangan dia lagi. Zik, kalau dia tu memang jodoh Zik, mana pun dia pergi, dengan siapa pun dia jumpa, dia tetap akan balik pada Zik. Ya? Ya, Bu? Saya kesian tengok nasib cucu kita tu, Bu. Cucu kita tu tak ada apa pun. Salah sekarang ni dia tu. Ayah. Abang Zik dah balik ke? Dah lama dah balik. Kenapa nak sorok dia? Tak adalah. Dua, tiga hari ni mood dia lain macamlah. Dia malas nak layan serabut. Pasal si Aidan lah tu. Ni Mariam macam mana? Okey tak dia? Mariam okey je, dia kan good girl. Dia faham ke siapa tu Aidan? Mestilah dia tahu. Dia dah cakap dah. Mariam bahagia je dengan Aidan. Diorang rapat tak perlu kena paksa pun. Kalau orang luar tengok, diorang tak tahu pun yang Aidan dengan Mariam tu berkenal. Sampai dia yang rasa bersalah pisahkan diorang. Kesian kat Mariam. Dah dia perlukan kasih sayang seorang ayah. Mariam perlukan kasih sayang seorang ayah? Hmm. Eh, taklah. Zik kan ada selama ni. Yalah, Ibu. Tapi lain, tak sama. Abang Zik tu pakcik dia. Aidan ni ayah kandung dia. Lain. Ish, kamu ni kan dengar dek Zik kan? Tak sedap pula. Janganlah cakap macam tu. Dia cakap je. Allah, apalah nak jadi. Salam. Mari sayang, Mama pergi buat dulu. Okey. Nah, dia tak makan dulu? Tak sempatlah. Abang Zik mana? Zik? Tak apalah, apa-apa telefon dia. Mari, Bu. Bye-bye. Ni, dia? Ya. Terlambat. Bye. Abang. Dia buat apa tu? Tak ada buat apa-apa. Eh, abang kenapa tak siap lagi? Dia dah lambatlah. So? So apa abang kerjakan Mariam? Ibu nak ayah kan ada. Yalah, walaupun orang ada, tanggungjawab abang kan jaga Mariam. Cepatlah dia lambat ni. Tanggungjawab apa? Babysitter ke bibik? Abang ni kenapa? Yang pasti bukan tanggungjawab sebagai ayah Mariam kan? Abang kan pakcik dia. Pakcik dengar apa dia cakap eh? Dahlah, jangan lambat pergi khusus. Pergilah. Abang nak mandi. Abang, dia...
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Tak ada buat apa. Tengah break sekejap ni. Kenapa? Ada apa-apa ke? Oh, I just nak bagi tahu yang ayah tengok IG you, yang you up gambar ayah dengan Mariam. Sejak bila you ada akaun social media ni? Baru je balik dari Penang hari tu. Oh, okey. Rindu nak dengar suara you gelak. Salah ai ke tu? Salah ai. Ai telefon ni sebab ai nak berterima kasih dekat you sebab you bagi tahu dengan pengikut you yang ai ni Papa Mariam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mariam nak tengok kartun mana? Tengok atuk tukar. Mariam nak tengok mana? Atuk buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikum. Buat apa? Main dengan atuk nenek. Ya, daddy mana? Abang Zik tinggalkan ayah dengan ibu jaga Mariam ke? Lah, biarlah. Ayah yang suruh dia balik tadi. Kejap, Aisyah. Okey. Mariam nak tengok apa? Kartun ni, ni. Apa ni? Kenapa matikan Mariam? Kenapa tak boleh pula? Yang dia ni tinggalkan Mariam dekat mak ayah dan boleh pula. Tu lain. Ni apa? Apa? Salah ke dia nak post Mariam dengan ayah dia? Abang mesti sedar yang dia ni peningkan diri je. Selama ni abang betul-betul ingat abang ada peluang dengan dia tau. Sebab itulah abang sanggup tunggu 3 tahun. Tapi rupa-rupanya abang ni jadi palsu yang isi kekosongan dia aja. Sebab dia tengah tunggu lelaki tak guna tu balik ke pangkuan dia. Abang tak payah nak panggil lelaki tak gunalah. Tak start backup. Memang betul lah diri abang ni. Salah. Dia ingat abang ikhlas jaga Mariam. Sampai ambil cuti semua, rupanya tak. Abang saja je nak jaga Mariam, biar dia rasa tetam budi dengan abang supaya dia kahwin dengan abang, kan? Kalau macam tu, baik dia ambil bibik je jaga Mariam. Sampai hati dia cakap macam tu. Taklah, abang masuk. Abang. Separuh lagi mencoba
Hello, Abang. Kenapa telefon pagi-pagi ini? Abang dah dengar dari mulut dia sendiri. Abang nak dengar apa? Siapa Abang dalam hati dia? Siapa apa? Siapa Abang dalam hati dia? Aidan. Adik kami kau, Abang. Kenapa Aidan kau pagi-pagi ini? Tanya Abang tu pun telefon pagi-pagi, kenapa? Sekejap. Dia jawab Aidan sekejap. Nanti dia telefon balik. Eh? Sekejap tahu. Mm-hmm.